بسم الله الرحمن الرحيم. Muka surat 251 pada katanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kata asy-syaikhul muallif Syekh Daud rahimahullahu taala dalam matan sulam dia, dia kata begini: keenam, memandang kerana naik taksi atau asal matan sulam di tepi tu ataupun syarah. Keenam, memandang lelaki yang tersebut, pada fa'il tu panggil memandang oleh lelaki yang tersebut itu, kerana lelaki tersebut ambil atas dulu. Lelaki mana? Lelaki yang ajnabi, yang harus nikah, yang halal nikah. Memandang akan perempuan yang hilat. Dia tulis gitu. Ya, hilat ni maknanya yang ajnabiyah, yang halal berkahwin. Nah, maknanya yang kerana memandang lelaki yang tersebut itu akan perempuan yang hilat. Dia tulis mana perempuan yang halal kahwin, halal nikah, panggil ajnabiyah. Memandang kerana naik saksi lelaki itu atas perempuan yang hilat itu. Jadi tak kala berlaku buai ke, berlaku apa dia pengaduan ke, kalau balik perempuan itu mengaku ya sungguh, tak ada pernah pakai saksi dah lah. Orang adu kata perempuan ni berlaku zina masalah. Nah, maka perempuan, ya saya zina. Jadi lekat dengan sabit mengaku tu. Kalau dia tak mengaku, bila tak mengaku, atas orang yang tuduh tu, atas orang mengadu tu lekat buku. Kena apa dia, qazaf. Maka dia ada saksi, ada saksi. Maka hak saksi ni, hak saksi ni. Harus melihat pada perempuan, dia tujuan melihat, nak jadi saksi. Kalau tak tengok mana, boleh jadi saksi. Amma sama je, mu tengok? Tak. Tengok atas ni diri. Dia tak boleh. Dia kena we tengok dengan nyata, dia syarat-syarat cara tengok pula. Nah, itu dia. Nak ayat sininya. Memandang lelaki akan perempuan yang harus nikah itu, memandang tujuannya kerana naik saksi lelaki itu, saksi atas. Saksi atas ni saksi lawan. Yang saksi bagi ni saksi tolong. Orang mengadu kata si Aminah itu berlaku sesuatu kesalahan, dia tak mengaku. Seorang ni saksi kata. Maka tengok tujuan nak jadi saksi, itu hukumnya harus. Seumpama, nak misal ni, nak misal ni. Seumpama perempuan itu berhutang daripada Muhammad sekian. Sekian. 10,000, 20,000 katakanlah. Seumpama perempuan itu berhutang daripada Muhammad sekian. Maka memandang oleh Hasan. Akan muka perempuan itu. Apa perempuan itu? Perempuan yang berhutang itu. Hasan tengok. Ya tengok. Tujuan tengok. Tengok muka perempuan tujuan apa? Tujuan orang nak saksi takutnya tak mengaku saya. Tak, mau tak ada butai. Tak ada modak butai kan. Tengok muka dinlah ni. Tak itu kan? Cuba dia tutup kita. Tak tahu tahu siapa. Abang suruh buka. Sahabat tengok tak? Mana dunia. Orang tutup muka. Dia nak cok pasport apa yang suruh buka. Buka tengok. Takut kan gambar paspor online tu online boleh. Dia main duk buka, duk tutup je tu. Buka. Buka apa? Itu tak? Itu dia. Ni betul orang berjual beli, main nak beli barang kita duk berjual. Tutup. Buka apa orang? Buka. Kalau tidak aku tahu saya jual. Buka apa? Buka. Dia tengok. Tak apa. Kira berapa? Jual. Sekedarnya dia ada rusak barang dia bayar, ada rusak. Kita boleh hantar balik. Kalau nak hantar siapa tak tahu. Kita kena. Betul syarat boleh buka tengok. Tu tujuan tu.
Ha, bukan pak tujuan kau lain dah. Ha, nah. Orang kata kita mengaji bak atau boleh buka perempuan mari nak jual beli dengan kita. Itu dah kenal dah. Buka muka. Sekejap tak jual kamu. Buka pahor jangan ngak dia. Kau lain dah lah. Lepet dengan agama. Tak cik ke apa tak cik. Tak cik lah. Apa kata itu tak cik tak cik. Masya Allah. Ah, tengok aja benar tu dia sekian. Ya. Bila lah pada tu tak ada lah. Maka tak kala itu maka memana oleh Hasan akan muka perempuan itu mana perempuan yang berhutang itu apa tujuannya supaya boleh ia Hasan jadi saksi atas perempuan itu saksi bila tu jadi saksi apabila ia perempuan itu perempuan yang buta tu apabila ia ingkarkan hutang itu. Ini dah ibarat bukan-bukan dalam surah tak tinggal. Tidak tak kena tak payah apa dia kata. Baca kena cara-cara. Ilat panggil supaya. Supaya dia panggil lamukan jadi tu. Bapa tu boleh memandang supaya ilat pada kata memandang. Tujuan ilat, tujuan tengok apa? Supaya boleh ia rojak mana. Supaya boleh ia Hasan. Cuba rojak. Supaya boleh ia perempuan. Tak sah lah maknanya. Supaya boleh ia Hasan. Jadi saksi. Saksi apa? Saksi atas. Yang lain kalau saksi bagi tu tolong. Zaid duk gua dengan kolik. Kita masuk balik Zaid. Dia panggil kita saksi bagi Zaid namanya. Lawai dengan kolik. Kita saksi hadap ke kolik. Lawai atas. Dia panggil tu saksi atas. Ini apa tu ni? Supaya boleh ia Hasan jadi saksi atas perempuan itu. Saksi lawa yang panggil. Bila jadi saksi? Apabila ni panggil Izzah ni kai. Zorah. Disakut pada kata jadi saksi. Jadi saksi bila? Apabila. Izzah. Apabila ingkar. Dak mau tak ada butel. Balik perempuan tu. Nyawak kering-kering. Dak mau tak ada butel. Tak butel anak dia pun dah butel. Supaya boleh jadi saksi atas apabila ia perempuan itu ingkarkan hutang itu. Hutang yang telah ia berhutang. Jadi saya makrifat. Hutang itu. Itu ke mana kata makrifat tak boleh bagi itu. Dia panggil makrifat nak kira. Betul. Orang jatah tu nak kira. Orang jatah tu. Tu makrifat tu. Kalau arah agak rajulun. Seorang lelaki. Ar-rajulu seorang lelaki itu dia tu begitu pula tak suka tu tengok budak dah main ramai-ramai 5 orang budak dah main pakai baju merah hijab budak mari sorang budak mari sorang 5 orang palisah siapa panggil apa ikutlah sorang mana-mana dia nak kira panggil kalau tu budak tu dia palisah budak tu palipang budak tu kerana kita tuju tentu pai makrifah mari alelai ini satu kata arabiah tu wajib tu nak buh itu tak buh itu bukannya ikut se tu dia perempuan itu saksi atas perempuan itu perempuan yang telah buta tu apabila ia ingkar ke hutang itu habis itu dan demikian juga awak kaza kalaraga apabila ia hendak melakukan syahadahnya itu di hadapan qadhi umpamanya. Begitu juga apabila ia lelaki hendak melakukan syahadah dan naik saksi itu di hadapan qadhi umpamanya qadhi naik qadhi hakim ke dapat siapa dia tak kiralah. Tujuan dia naik saksi kena kita tengok we kena molek pai nak menyaksi dah dapat qadhi. Tu dia. Nampaknya cukup dulu deh. Dan memandang lelaki itu kerana berjual beli dengan perempuan yang hilat itu. Sikit dah tu. Maka harus memandang kepada mukanya jua. Cukup. Wallahu a'lam subhanakallah. Ni ada seorang saudara dihantar nama mari dia iaitu nama Haji Ahmad bin apa Maksi
dia tulis min'in. Minda. Minda syin yomin. Mat syin. Mana itu dah? Hak betulnya Muhammad Hashim. Hapian. 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 Hapian.